Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka, ah? Kan kita tinggal di bumi. Gravitasi pasti ke bawah. Nyiram badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pak Kim. Saya niatnya nyiram badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Eh, tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah, pasti insecure tuh. Salah gua apa ya? Introspeksi, Pak Novel. Pelajaran jatohnya. Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja, tapi niat bangun subuh. Ya, asal lu tahu, subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh. Gua, temen-temen gua, banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh, bukan buat sholat subuh. Buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Itu kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah? Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan sama lu tuh. Ih, mantep lah. Lu kok ada tukang bakso? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.